ada margin kawan-kawan. Kawan-kawan bisa kelihatan enggak ini? Ini ada cuak. Nah, ini harus sejajar dengan permukaan atas silinder head. Mudah-mudahan terlihat ya kawan-kawan. Dan untuk bagian up-nya, ini ada tulisan up. Kawan-kawan, ini posisinya di atas sejajar dengan nok dari camshaft ya. Nah, tulisan up ini harus sejajar dengan tonjolan yang ada di dudukan camshaft. Nah, kawan bisa lihat. Dan ini kawan-kawan posisi tanda panah pada crankshaft. Kelihatan nggak kawan-kawan? Nah, ini tanda panah. Nanti ketemu garis di seprocket crankshaft sejajar ya kawan-kawan. Nah, nanti ketemu di coak ini ya kawan-kawan. Kelihatan nggak kawan-kawan? Nah, nanti ketemu di coak. Nah, garis pada seprocket crankshaft sejajar dengan tanda panah ya kawan-kawan. Ini kurang sedikit, nanti kita putar lagi sampai dia sejajar.
kelihatan.